Ratu Intervisual. Ustaz, Allah Maha tahu semuanya dan seisinya. Pertanyaannya, kenapa sudah tahu orang itu berdosa di masa depannya, kenapa Allah masih tetap menciptakan dia? Saya guru di kelas, saya dosen di kelas, saya sudah tahu bahwa ini nilainya C plus, yang ini A, yang ini A plus. Saya sudah tahu, tapi saya biarkan aja. Saya hanya nasihati dia, kau kalau cepat datang, rajin buat makalah, presentasi, akan naik. Tapi kalau tetap begini, kau akan begini. Kan itu yang dikatakan dalam Quran. Alladzina amanu wa amilu shaliat. Orang beriman dan beramal soleh. Ulaika ashabul jannah, kau masuk surga. Walladzina kafaru wa kadzabu bi ayatina. Kalau kau kafir dan mendustakan ayat kami. Ulaika ashabun nar. Ini jalan kanan, ini jalan kiri. Wa namsi wa ma sawaha. Demi jiwa dan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha, ini jalan fujur, wa taqwaha, ini jalan baik. Kita berada di simpang jalan. Nih, anak-anak muda malam ini. Ini tadi kan di simpang jalan. Pergi pengajian atau karaoke? Pergi pengajian atau karaoke? Pergi pengajian atau karaoke? Pergi pengajian. Bro, kita ngaji malam ini ke Universitas Tanjung Pura. Ayo ayo ayo. Datang SMS kawan satu lagi. Gimana karaoke kita? Tidak bro, sekali ngaji, tetap ngaji. Begitu. Maka pilihanmu tepat. Ada saatnya kau memilih. Jadi kita malam ini gak jadi pergi. Tidak, aku ngaji. Nanti aku yang bayar, aku pulang dari sana, kita ke sana. Inilah yang jadi masalah. Nah, maka ada saatnya memilih. Saya berada di antara dua pilihan. Ceramah duduk atau ceramah berdiri, ceramah pakai tiang atau ceramah dipegang, ceramah turun ke bawah atau di atas, memilih. Tapi ada masanya kita tak bisa memilih. Malaikat tidak pernah bawa kertas multiple choice. Abdul Somad, kau mau menjadi A, Arab, B, Batak, C, Cina, kau pilih mana? Saya ditakdirkan Allah masuk ke dalam perut mak saya orang Melayu, maka saya jadi Melayu. Dan saya tak bisa komplain. Ya Allah, kenapa aku jadi Melayu? Aku mau rambutku pirang, mataku biru, kulitku putih. Balikkan aku balik. Tak bisa. Ingat, jangan sampai salah dalam masalah ini. Ini yang disebut Syekh Muhammad Ramadan Sa'id Al-Buti dalam kitabnya Al-Insan, manusia, bainal musayyar wal mukhayyar. Ada saatnya kau memilih, tapi ada saatnya kau dipilihkan. Malam ini untuk datang kemari pengajian, memilih atau dipilihkan? Memilih. Minum. Minum kampung atau minum air zam-zam? Memilih atau dipilihkan? Memilih. Makanya ketika ada orang zaman Umar bin Khattab minum kamput. Mana ada kamput zaman Umar? Khamar. Minum khamar. Selesai minum khamar dicambuk. Hukuman minum khamar cambuk 40 kali cambuk. Ketika dicambuk dia, kata dia, kenapa saya dicambuk? Ini kan takdir Allah. Maka kata Umar bin Khattab, tambah lagi cambuk. Kenapa? 40 kali sebagai hukuman karena minum khamar, bonus karena bicara takdir tanpa ilmu. Oleh sebab itu jangan bicara takdir. Ini kalau udah cerita ini, semua kata dia pilihan Tuhan. Dia tak ada pilihan. Nanti mahasiswa pulang kampung bawa transkrip nilai IP 2.0. Ya, ini nilai 2.0. Ya, kenapa bisa begini? Ayah sabar ya, ini sudah ketetapan Allah. Bahaya ini. Kita komitmen Universitas Tanjung Pura masuk jam 7.30, paling lambat jam 8. Datang mahasiswa gontai santai jam 8.30. Kok kenapa? Bapaknya marah-marah, Pak. Ini sudah ketetapan Tuhan. Saya harus bangun jam segini. Antuk kan kepala ke dinding. Biar lurus urat-urat kepala. Ada orang-orang ni koslet isi kepala. Ratu Intervisual.